Hello guys, I'm Andrew, and today I'm with my friend, Fresco. Say hi to camera, bitch. Hari ini gue bakal sama dia bakalan ke salah satu rumah makan di Kelapa Gading ya. Apa sih namanya? Korean Grill gitu deh. Si Kek kalau nggak salah. So ada yang rekomendasiin suruh gue coba kesana. Dan hari ini gue akan cobain sama temen gue ini. Dan gue akan review apa aja yang lo dapet di Sike. Makanannya enak atau enggak, dan tempatnya cozy atau enggak. So, check it out. Tapi bukan for my body, build my body ya, bukan ya. Tapi gue buat sehat aja, buat gue ada kerjaan, apa, buang tenaga gue gitu. Ya, lu jangan masukin obrolan ini ke dalam vlog lu itu ya. Ternyata kita harus masuk ke Latmo di sana tuh, di sana dia. Di sana. Dan gue coba tanya dulu ya. Kelapa Gading Square. Mas apa restoran Sike itu ada? Sike blok A, Pak ya. Jadi saya ke mana? Saya ke kiri. Sebelah sini tinggal lurus aja tadi. Oh, berarti saya sekarang mundur boleh enggak? Ternyata kita mesti mundur karena salah masuk dia di blok A. Sekarang gue mau masuk, jadi kita lihat dalamnya cozy atau enggak. So guys, jadi basically ini semua menu yang di sini udah dapet. Ya, dan ada Korean ya. Dishes-nya. Nih. Tapi ini cuma salah satu doang sih. Ramyeon doang yang lo pesen. Sisanya tuh udah ada di sana semua. Kenapa dingin banget ya? Lalu dapet kimchi beef broth-nya, kimchi atau beef broth. Jadi kalian bisa pilih untuk kita apa? Kimchi atau kuah kaldu ya? Yang tadi lo pesan udah pesan kan? Udah pesan. Terus ini juga ada supnya, bisa di request. And it actually udah input some menu juga, tapi gue cuma pesen yang cheese duck galbi karena gue takut nggak doyan. Ini alat grillnya buat minum. Ini apa ya? Ini kayaknya si daging gitu. Terus ini udah yang jadi. Ada sayur, mie, dan lain-lain. Oh, terus makanannya. Apa ini kayaknya tahu gitu, lalu anyaru sama ini, wah mungkin ini martabak kayak gitu.
tiba-tiba pasta. Dan ini daging yang bisa kalian pilih. Yang udah ada bumbunya gitu. Ini yang terus support. Ini beef. Dan juga chicken. Tadaa. Bumbu gua rasa ini buat nge-grill ya bumbunya. Karena gue udah lapar, jadi ini dan gue harus makan ini. Oke. Okay. Ya, ini. Ini taruh di sini. Ini kimchi broth-nya. Jadi gini ya, ini dimasukin dulu. Gue sih enak banget. Enak banget. Bener, gue gak bohong. Sumpah. Kalau bohong, gue denyut deh. Nih. Terus udah gitu lo lipat gitu. Dan sekarang gue mau nyobain apalah ini namanya. Jadi ini ada tahu putih, telur, timun, cabai potong, bawang bombay. Lumayan sih, menurut gua enak. Tapi gua gak tahu ini apa tadi ya. Ini tuh sup. Mungkin sundubu jigae.
gue sumpitnya ini agak aneh karena si rata gitu. Nih, lihat. Dan menurut gue ini sumpitnya susah banget untuk dipakai. Lihat. Ini enak kok. Enak kok. Gue cuma gak suka tadi yang ayam, yang bumbu merah, karena rasanya tuh flavornya terlalu strong. Ternyata kalau lu pakai saus ini, dia bakal lift up the flavor. Enak banget. Gendut juga bangsa, hidup gua. Baru kelar makan, langsung ngecek dia ada kurusan atau belum. Menjadi apa dia. Baru kelar makan di Sikek, reviewnya adalah harganya gak terlalu mahal sih. Mungkin karena lunch time ya. Karena setahu gua kalau malam itu harganya jadi 210.000. Tadi kita berdua cuma 300.000. 295.000 sekian-sekian udah include charge, tax. Makanannya lumayan lah, not bad. Harganya juga murah, yang paling gue suka adalah tadi yang mozzarella so gitu far, ya so. Oke, okay, kita recommended. Mendingan kita di dalam sunter aja ya. Mau cobain, boleh banget.